inilah hasil pertama dari OC duri hitam. Hasil tanam saya sendiri baru 5 tahun yang lalu. Inilah buah pertamanya, hanya satu butir yang berhasil, kurang lebih 1,5 kilo. Kecil sekali, bundar, tapi jelas ini asli. Ini durinya satu hitam di pantatnya, sudah pendek tapi ini. Ya, inilah duri hitam kawan. Perbandingannya dengan kelapa bisa dilihat, jauh lebih kecil. Mungkin dari kelapa yang sudah dihilangkan sabutnya, ini sama besarnya. Ya, inilah kawan. Senang sekali saya. Betul-betul ini dagang bibitnya tidak membodohi saya. Mari kita buka ini. Bagaimana warna dagingnya, saya sama sekali belum tahu. Kuning apa merah apa bagaimana. Ini. Kita coba sama-sama buka ini. Inilah duri hitam buah pertama setelah ditanam 5 tahun lalu. Hanya jadi satu. Ini durinya satu dan berwarna hitam. Lihat hasil bongkarannya. Wadah. Ini betul-betul, manyos. Ini. Inilah duri hitam pertama yang dihasilkan dari kebun sendiri. Kecil tapi meyakinkan. Sangat enak. Kuning. Warnanya kuning. Kayaknya memang itu juga sih. Legit. Pusing, nanti ada minuman guys. Ini betul-betul, inilah duri hitam pertama yang dihasilkan dari kebun sendiri.
kecil tapi meyakinkan. Warnanya kuning.